Jam aku tak letak kat sebelah kepala. Okay, mari kita. Kali ni aku plan dengan Daniel untuk berkelah di Kuala Kubu Baru. Perjalanan kita orang dari Sepang ke lokasi lebih kurang 1 jam 50 minit. Ada beberapa jalan yang kita orang boleh ikut, sama ada Lebuh Raya Utara Selatan atau Rawang Bypass. Untuk kali ni aku ikut jalan utara selatan dan terus ke exit tol Bukit Beruntung. Korang boleh juga guna laluan exit tol Sungai Buaya. Nanti dia akan keluar kat Serendah kalau tak silap aku. Lokasi yang kita orang nak berkelah ni adalah Ampang Pecah, di mana ianya terletak di Kuala Kubu Baru. Setelah 1 jam lebih perjalanan, akhirnya kita orang sampai dan terus set up untuk memasak. Untuk kali ni simple je, kopi and sate ayam. Sate ni aku beli segera dekat kedai Ramli. Aku tak panggang or bakar sebab malas nak set up kayu api. Aku just goreng je sate ni, santai. Kalau tak silap aku, empang pecah ni adalah empangan asal sebelum adanya empangan Pertak Hulu Selangor dan sebelum adanya nama Kuala Kubu Baru. Sebab dulu nama tempat ni adalah Kuala Kubu sahaja, perkataan baru itu sendiri wujud selepas empangan lama ni pecah. That's why dinamakan empang pecah, dan sejak tu nama Kuala Kubu ditukarkan kepada Kuala Kubu Baru. Ada sejarah yang tersendiri, mungkin mitos atau kisah benar tentang buaya putih berkaitan dengan empangan lama ni. Pada sekitar tahun 1883, di mana masa tu penduduk Kuala Kubu dihalau dan disuruh untuk berpindah ke hutan oleh penjajah Inggeris, Sir Cecil Rengking, iaitu pegawai daerah Hulu Selangor. Ini disebabkan Inggeris berhasrat untuk membina lombong timah. Penduduk tempatan menggunakan alasan buaya putih untuk tak nak berpindah apabila dipaksa oleh pihak Inggeris. Disebabkan kedegilan penduduk, Inggeris rasa bengang dan diorang meletupkan empangan yang mengakibatkan banjir besar. Sebenarnya Kuala Kubu Baru ni adalah tempat aku dibesarkan dari umur 6 tahun hinggalah tingkatan 1. Banyak juga kenangan masa kecil dulu yang sampai sekarang aku tak boleh lupakan. Boleh katakan sejak aku pindah ke Sepang, hampir setiap tahun aku akan ke sini. Setiap kali aku datang sini, aku terasa makin banyak perubahan yang berlaku. Tapi bukan dari segi pembangunan, perubahan yang berlaku adalah dari segi kebersihan, dekorasi yang ditambah baik dan tempat ni makin hijau. Ramai yang tak tahu sebenarnya kewujudan Kuala Kubu Baru sejak aku kecil lagi. Sekarang mungkin ramai dah mula perasan sebab social media, TikTok dan sebagainya.
Walaupun ramai yang tak tahu tempat ni, dari dulu Kuala Kubu Baru adalah tumpuan kepada production-production filem dan iklan untuk buat penggambaran dekat sini. Kalau korang perasan, iklan-iklan lama Petronas, TNB banyak syuting dekat Kuala Kubu Baru. Kebetulan hari yang aku datang ni pun ada production tengah syuting dekat area Pekan.